Jadi jangan lupa follow foto kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang legenda Inter Milan akan mengunjungi Persib Bandung Selasa Lusa. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Javier Zanetti adalah seorang legenda dari klub asal Italia, Inter Milan. JZ4 dikabarkan beberapa minggu lalu akan mengunjungi Kota Kembang untuk menghadiri launching Akademi Persib Bandung. Kabar tersebut kini terrealisasi seperti dirilis dari laman resmi persib.co.id pada Minggu 11 Februari 2018 sore hari. Zanetti selaku Vice Presiden Internazionale akan menghadiri launching tersebut hari Selasa 13 Februari lusa. Persib Bandung dengan bangga akan merilis Akademi Persib pada Selasa 13 Februari 2018 nanti, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Launching Akademi Persib Bandung ini dilaksanakan di Stadion Siliwangi Kota Bandung dan akan dihadiri langsung oleh Javier Zanetti selaku Internazionale Vice President. Namun belum ada kepastian kapan mantan Kapten Inter Milan tersebut tiba di Indonesia. Dengan terbentuknya Akademi Persib diharapkan bisa menjaring anak-anak di usia dini, terutama di usia 10-16 tahun untuk mengasah keahlian mereka di bidang sepak bola, melatih serta menunjukkan skill dan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Nah itu dia Boboto, berita tentang legenda Inter Milan akan mengunjungi Persib Bandung Selasa Lusa. Dan semoga saja dengan hadirnya Javier Zanetti bisa memberi semangat kepada kita semua, khususnya Akademi Persib Bandung. Dan Javier Zanetti diundang oleh tim manajemen Persib Bandung untuk menghadiri launching Akademi Persib Bandung yang akan dilaksanakan hari Selasa Lusa jam 1:30 siang di Stadion Siliwangi Bandung. Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara.